Halo Amir, bagaimana? Lama sekali. Udah lama tak berjumpa ya. Kemana aja ini? Tuh, kita di sini. Kita makan malam. Ramai memang. Berisik. Gila. gimana? Mau duduk di sebelah mana kah? Meja yang mana ya? Situ, sini, atau sana? Ah, sama saja ya. Ramai tapi. Bagaimana? Oh iya. Kok sendiri kah? Atau dengan siapa? Oh, nampaknya kau telat ya. Lama aku menunggu. Oh iya. Macet kah? Atau bagaimana? Ada halangan? Oke, mari. Your text goes here. Your text goes here. Oh my god. Teman lama tak jumpa. Sekali jumpa dia mengundang makan malam kita. Gimana kau, Ali? Kabar? Oh iya. Aku telat. Maaf. Tadi ada sedikit halangan lalu lintas macet ya, begitulah. Oh iya, aku tidak sendiri karena tadi mau mengajak teman-teman, tak sempat, dia sedang sibuk katanya, jadi ya terpaksa sendiri begitu. Oh iya, ini ramai sekali ya. Waduh, meja-meja banyak kosong tapi sudah banyak orang pesan nih. Bagaimana? Bagaimana kalau kita sebelah situ saja meja itu? Oke. Mari, silakan. Mantap. Keren, bro. Kau nampak awet muda, Iya, persepnya itu. Kau sekarang putih ya? Dulu kau hitam, kau pakai apa itu? Kau lulur setiap malam kah atau pakai masker? Mamai perubahanmu banyak sekali. Bersih kau sekarang. Coba beta mau lihat kah. So, ada pasangan kah atau belum? Aduh, kau ini. Oh iya, mari kita situ yuk. Halo Mbak, ada rokok nggak di sini? Mau beli rokok? Di Samsu, satu bungkus. Ya, di Samsu yang hitam itu loh. Satu bungkus. Berapa ya? Malum, tempat-tempat kan beda-beda ya. Jadi ya, nanya wajar. Iya papa, sini satu ini bungkusnya 30.000. Aduh, ini ramai amat nih kafe ya. Ramanya nggak pernah sepi. Nah, sendirian aja apa gimana? Ya, dilihatnya sendiri ya. Coba sama tamu banyak ya. Iya papa, di sini memang kafe pak, bukan toko, warung-warung pinggir jalan, ini kafe. Beda pak, kafe tua dah, segitu harga mau saya ambilkan nih. Nah, coba kok bisa promo itu sudah
lama kah atau baru? Hah? Sehari habis berapa? Berapa bungkus? Berapa batang? Memang kalau di sini tuh mahal kakak. Coba, kenapa tidak beli di luar tadi? Kalau tahu di sini mahal. Kape nih pak, kape pak. Ya, tanpa toko santu satu bungkus santu hitam cepet ah lama. Iya iya tak elah deh lo tar toko apa tadi gua lupa lu banyak ngomong gua acok mulu. Samsu ya yang hitam sini satu ini bungkusnya 30.000. Nah, mau kagak 30.000 satu bungkus, serah ya begitulah, kape namanya juga rame. Kalau kagak rame kuburan sepi. Halo Samsung ini serius nih, ah gua ambilin nih satu bungkus 30.000 sini. Eh bang eh, gua ambil dulu nih. Cek dulu. Iya. Bah, kali aja lu tak kemahalan. Gua ambil ya. So. Hahaha. Ini bang. Ih, ngapain situ? Bang Burhan. Ngapain di situ? Sedang apa kak? Ih. Rosita bang, Rosita. Hehehe, gimana kabarnya bang? Hei, mantap re, makin ganteng. Bang, tumben datang kemari di kafe bang. Hehehe, bukan restoran, tumben ya ini restoran. Cari apa kak? Saya lagi kerja nih bang di sini. Iya ya iya lah coba abang beli apa sih? Hehehe siapa ya perasaan gua kenal ini. Aduh Rosita. Rosita siapa ya? Tetangga gue. Dia kerja di sini rupanya. Aduh. Enggak tahu gue. Ih. Udah lama kali dia kerja di sini. Ih. Kamu siapa yang ajak kerja sini? Oh. Aduh. Enggak bilang-bilang kalau kamu di sini. Kau tahu kan setiap hari. Lagi cari rokok gua. Asem banget mulut. Lama banget ya gue. Katanya tungguin rokok. Mana udah datang. Aduh, dapetin teman lu. Iya bang. Ros juga tahu bang. Memang Ros tuh bekerja di sini bang. Aduh, bahan ini. Tahu kah Ros bekerja di sini? Ros bekerja dulu di toko swalayan, sekarang Ros kerja di sini. Ya, lumayanlah daripada di toko. Di sini kan santai, gitu. Ah, kalau di toko sana waktu lalu, aduh Ros tak tahan. Di sini, Ros sebagai pelayan. Dan pesanan seperti minum makanan. Abang minum apa? Nanti Ros buatkan. Ada kopi, susu, teh manis, jus. Oke. Okay. Nanti pulang. Kita bareng jam berapa kak pulang? Ya
kan ini malam sudah itu. Nah, apa lagi? Kau pulangnya berapa? Bilang nanti aku tunggu ya di luar sudah. Pengen ini nih, minum kopi nih. Kopi ya nggak usah manis-manis, lihat aja udah manis. Ya udah deh, lu buatin gua kopi kental ya, ingat lo yang kental. Kopi apa aja lah, yang penting mau buat lu enak sih. Wih, lama banget ini gua pesen ini. Kalau gua mana ini orang? Ini benar-benar di Arab kali ini orang. Lamaan ngerokok sebungkus aja. Ini deh, nah lu buatin gua kopi dulu deh. Gua tungguin nih. Iya bang. Tungguin aja ntar pulang. Ya paling bentar lagi gua pulang bang. Bang Burhan. Aduh, ada aja. Lu pesan kopi tadi apa? Kopinya? Kental. Ada kopi Torabika, ada kopi Robusta, ada kopi kapal api. Ya, wah, banyak kopi sih sini. Nescafe juga ada. Abang mau yang mana tuh? Buat abang. Sukanya yang mana kopinya? Ayo bikinin deh. Ya, tapi terbayar, bang. Murah. Aduh, abang mau ngopi aja jauh, bang. Oh iya. Lama juga ya bang, pesanan abang bener bang, Arab dia mungkin bang, pergi aji kali, alah parah deh, Ebi, yes, makasih mau bikin gua kopi, ya biar jauh juga namanya usaha, ya ilah leros, rasanya aja lah, udah buat gua mau kopi Nescafe aja paling enak udah, kagak ada ampasnya enak. Gitu, yang lain mah ada gua agak petah gua mampas nempel pada biru hitam semua. Aduh rasa. Emang tuh siapa itu namanya sih, lain hati itu ya, lama amat pesanan. Cuma rokok sebungkus lama bener-bener datang. Karap, mudah-mudahan insyaallah lo bagi haji. Aduh, doa kita kan omongan kita doanya. Doanya yang wis-wis aja omonginnya ya. Udah deh, gila, cepetan. Lu bikinin gue kopi, pengen ngopi. Siap bos. Lu bikinin deh. La ilaha illallah. Allah ya bos. Bang Buran, lu bikinin kopi Nescafe kentrop ya. Ya sedang-sedang aja. Dede ya, gue bikin dulu nih. Aduh, oke ya, sip. Iya, nanti sekalian gue bilangin deh, masih tahu nama yang si Carmilla namanya bang. Oh, itu dia yang lama banget yang jadi masalah. Biasanya mah kagak tumben-tumbennya lama. Apa emang ada yang tahu gak kali ya? Abang kertas banget tadi yang godain dia tuh ya. Jadi kerjain gantian. Abang juga sih kali ngerasa nih kali bang. Ya udah bang, gue buatin dulu ya sekalian bilang Carmilla. Ayo bang, gue bikin dulu. Ya udah, cepet sana deh bikinin gue kopi. Gue tunggu lah. Siapa bang? Kita bikinin. Sabar. Cepet-cepet amat ya. Yuk, gede ya. Gue belakang dulu bikin deh. Buat abangku yang ganteng. Oke bang ya. Aduh, gue bikinin dulu. Bye. Bang, halo juga, bang, ikutin Rosita. Iya bang, namanya juga desa lah, kota-kota setengah kota. Ya, masih ada hutan begini, alhamdulillah. Walaupun ojek kagak ada nih, ya, paksa dah tumben-tumbenan ya tukang ojek kagak ada. Angkot deh, angkot cuma sampai jam 6.
Aduh, mana tukang ojek lu? Biasanya tukang ojek, wes, ada ini. Rosita juga nggak nyangka kalau kagak ada ojek nih. Biasanya kan ada ojek, turun dari angkot langsung naik ojek. Turun dari angkot ojek kagak ada bang. Bang Murhan barang juga. Nah, tapi Bang Murhan jangan macem-macem eh. Kalau bilangin babe. Ayo bang, kita pulang. Saja bang usianannya. Emang sih bang. Ayo deh kita pulang bang, mumpung masih ya sore-sore begini. Ada abang masa terang bulan begini hujan bang. Ada sebisanya lu bercanda bang. Agak ada bang yang berani yang ngantre ngejemput. Takut semuanya. Bukan gua, mau bawa gua. Ini tahu dah abang takut apa kagak. Ibang ya. Gua pulang. Takutnya babi lebar tidur ntar gua dikunci ntar gak pulang. Bisa-bisanya lu bang bercanda terang bulan ada kali hujan. Bang pinter. Yes. Ya Allah, yes. Wala, ngimpi apa gue semalam. Ros, gue udah kagak nyangka ya Ros, ini malam bahagia banget gue. Lu bilang ya, lah lu bikin kopi jadi gue nantar ya sama rumah. Gue juga ada, gak tau gue mimpi apa ini Ros. Bisa begini ceritanya nih, makasih nih. Gue juga gak sengaja sih ya, namanya juga ya gitu lah ya. Gue bilang ayo lah babi lu udah tidur belum itu. Waduh, sepi banget itu namanya. Ini udah ya. Ya lu cepet-cepet deh, kan capek juga nih. Gua aus. Iya, gua minum dulu deh. Ya, mampir sebentar lah di rumah. Boleh kan, Ros? Iya. Oke, yuk. Sekarang, let's go.